Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bosku dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Dono Majar. Kali ini kita ketemu face to face. Oke, Mas Bos, saya punya dua mobil yang mau kita spill hari ini. Ada mobil-mobil gagah. Ini adalah mobil-mobil yang benar-benar waktu itu tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, dan ini mobilnya beda segmen sebetulnya, tapi mobil-mobil ini tuh mobil-mobil yang menurut saya kelasnya tuh maco gitu ya. Yang pertama ada Zedkick, ini mobil yang sedang saya mau coba nih. Seperti apa mobilnya, ini kategorinya mobil tua tahun 99. Harganya murah mas bos, 40 jutaan aja. Kemudian ada Nissan X-Trail XT 2004. Nah, mobilnya kayak apa? Begitu terus sampai dengan selesai. Ini dingin dulu. Jangan lupa, mas bos dulu sembari santai berdoa, bersolawat supaya besok kita mendapatkan selamat. Mobil berikut ini jangan lupa bersolawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana. Mobilnya nih, wah keren ya, mantap. Ini mobilnya masih banyak orinya ya, warnanya hijau. Ini mobil baru aja dapat mas bos, dan ini mobil gokil banget. Di zamannya itu luar biasa. Mobil ini mobil yang memiliki nilai kemacuan yang sangat tinggi di zamannya. Ini tahunnya 99, harganya murah mas bos, cuma 47.500.000 rupiah. Ini mesinnya mas bos, masih normal, tidak ada becek-becek oli ya, nggak ada, aman banget. AC dingin, radiator aman ya, radiator aman, semua terkendali dengan baik. Ini platformnya juga bagus, tidak ada bekas laka ya, ini masih kaleng semua nih. Oke mas bos. Nah ini dia mobilnya. Ini Zedkick. Nah ini ada yang biasa kita review. Dengan mas siapa nih? Irfan mas. Mas Irfan. Mas Irfan, kalau ini tuh objek apa sih mas? Objek ini untuk perjalanan tol semuanya pak. Jadi okay. Dari security, petugas tol yang jaga tol atau yang transaksi di daerah tol, sama derek juga ada di sini semua. Okay. Atau rescue juga ada di sini. Berarti kalau misalnya ada kejadian biasanya dari sini. Okay. Yang dari Tegal ke Pemalang ya. Siap. Yang dari petugas dari sininya ya. Di sini untuk kantor pusatnya dari mulai dari derek, terus ambulansnya, rescue-nya dari sini semua. Tapi setiap gerbang tol ada petugasnya ya. Oke, terima kasih mas sudah menyempatkan waktu komunikasi. Nanti di subscribe ya mas ya. Oke, mantap. Oke mas bos, kita lanjut ya. 99 ini mobilnya. Oke, breng. Semua breng. Ini sudah ada roll bar ya. Ini roll bar ini. Roll barnya kuat. Ya, ini ada variasi ya. Ini variasi kayak kaca film gitu. Nih. Ini platnya GBE. Knalpotnya sudah pakai HKS. GBE itu Tegal Kodia ya. Nih mas bos. Waduh, masih cakep tuh. Ini masih breng-breng nih. Ini sepertinya sih dipasangi audio ya. Mobilnya masih compact banget ya, masih
bahan ini, maksudnya nggak ada yang variasi yang aneh-aneh. Karena sidekick itu memang dia masih, menurut saya sih gini, kalau mobil kayak gini memang lebih pantas pakainya ontelan gini ya, daripada pakai yang power window. Karena memang kalau power window kayaknya gimana ya, kayak nggak maco gitu ya. Saya nggak bilang banci, tapi kayak nggak maco. Warnanya aja kelihatan ya, warnanya hijau ya Mas Bos, ini hijau botol, merupakan warna flagship dari sidekick kala itu. Oke Mas Bos, sebelum kita mobil yang kedua, kita ada ini juga ya, Nissan X-Trail. Semoga nanti bisa menjadi pencerahan. Ini harganya murah Mas Bos, Rp47.500.000. Kalau Mas Bosku pengen mau, silahkan nih langsung ambil nih. Dalamnya ya, dalamnya masih bagus. Ini cuman bungkus aja ya Mas Bos, dalamnya itu ada ininya, ada apa namanya, karpet aslinya. Ini aja bungkus Oscar, boleh nanti dicek. Kilometer 70.000-an, AC dingin, ini audionya seperti itu ya. Manual ya Mas Bos. Nah ini ada pegangan nih kayak katana gitu ya. Dan ini maco banget Mas Bos. Ini kelihatannya. Di zamannya mobil ini top. Oke, kita lanjut mobil yang kedua. Mantap, ada di showroom mobilnya. Let's go. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.